Okay, assalamualaikum. Saya akan melakukan penelusuran ataupun penjejakan bersendirian bersama kameraman. InsyaAllah kita akan cuba dokumen dalam kamera ini ataupun di kamera tu. Satu menggunakan infrared, satu lagi sanggan. Kita tengok macam mana. Assalamualaikum. Kawasan yang kami belum lagi jejak kawasan ni. So Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. So ada, tak tahu apa benda di sini. Tak tahu benda, cuba cari. Dia ada okey, dibantu K2 meter mengesan elektromagnetik. Kita cuba. Allah Akbar. Ada kelibat. Kelibat sana. Ya, yeah, kelibat. Kita tak tahu apa. Ada seperti ada orang berlari. Kita berdua je kan? Boleh. Mari tu je. Kita ada yang bergerak di sana. Mari jangan lagi terus. Ha? Hadir. Ya. Minta. Ada bunyi di sana. Daun bergoyang, daun bergoyang. Itu daun, daun. Daun talas. Ya, turun. Samperin. Ayo maju. Tu. Ya. Ini merinding bang, tengkuk bang. Merinding. Hah? Benda ni. Pohon bambu bang. Hah? Pohon bambu ini bang. Pohon bambu. Bang, tengok ni. Coba, kalau tu. Merinding. Hah? Dia belum cukup kuat. Dia kena betul-betul kuat. Aduh, apa benda ni? Ayah ni bang. Saya merinding. Saya... Ini. Ada suara. Mana ke mana? Assalamualaikum. Bang, tenang bang, ada suara bang. Tenang dulu. Ngomong. Hadir. Ya. Okey, saya dengar suara. Siapa tu? Kalau orang keluar.
Jangan macam ni, terkejut. Kaget, kaget. Ayuh. Sorry. Di sana. Suara perempuan. Suara perempuan menangis. Ya, cuma jalan. Bergoyang? Mana bang? Tadi bergoyang. Sampai bang. Ini tadi bergoyang. Okay. Yeah. Duduk. Hah? Yeah. Masuk. Enggak tangkap. Hah? Enggak tangkap enggak. Berini enggak, Bang? Ini nih, lihat bang. Bang. Tengkuk ini, tengkuk. Sekarang ni apa dipanggil tegang di sini. Di sini tegang. Saya tapi tak tahulah. Bulu tengkuk saya ni naik. Saya tak tahu, tak boleh nak explain macam mana. Cuma sembrin bang. Sembrin bang. Ha? Sembrin. Ayo, maju. Sembrin. Okey, tadi saya nampak sekelebat ya bang. Bukan, ada benda berdiri di situ tadi. Susah. Semua itu. Ya Allah. Saya datang jauh. Apa benda ni? Sebab kalau kamera tu ditangkap, tapi tadi ada ternampak kelibat hitam dua kali ke tiga kali. Tak tahu lah. Tak pernah macam ni. Selalunya kalau melakukan penelusuran di Malaysia jarang dapat macam ni. Cuma tadi hari ni ya, meremang ataupun dipanggil merinding. Merinding. Ya, merinding. Merinding sampai ke tengkuk. Tapi ketu meter tak menyala kan. Biasalah tu. Kadang-kadang perwujudan tu tenaga yang hadir kadang tu bukan dari bentuk elektromagnetik. Dia boleh jadi daripada suhu, boleh jadi daripada angin, macam-macam. So itulah. Ketika melakukan penelusuran sama kameraman, terdapat pohon bergerak. Kemudian ada satu part tu saya nampak seolah-olah ada bayangan hitam. Bunyi-bunyian tu sebelah je. Bunyi menangis, macam mula-mula melakukan penelusuran bersama Ki. Bunyi menangis, bunyi benda bergerak. Saya tak tahu dari mana arah datang. Saya pun tak tahu itu. Suasana panas.
sangat panas. Logiknya waktu itu sebab dah malam, pagi sepatutnya sejuk lah. Kemudian kami keluar, banyak bunyi lah, banyak bunyi. Ya, pemirsa, di sini Azrin akan melakukan pembuktian seorang diri. Apabila ada fenomena penintasan gaib, biasanya botol-botol kosong ini akan jatuh atau ya, terpental. Ya, di sana ada kamera, situ ada kamera, sini ada kamera yang akan merekam aktivitas kamu berada di sini. Apabila ada fenomena suara atau fenomena penampakan, kamu bisa jelaskan. Ya. Ya, ada fenomena apa aja? Siap? Ya, siap. Nanti pada waktu yang ditentukan kamu akan dijemput di sini. Oke. Lama ki? Nanti. Oh, nanti. Pokoknya setelah waktu yang ditentukan kamu akan dijemput. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halumul hadam, ya halumul rah, ya halumul ghaib, hadir. Selamat. Pompa menangis ah. Pompa ketawa. Oh, sopan. Kaget. Ada suara ki. Setelah kamu ikut penelusuran jejak spiritual, lalu melakukan pembuktian seorang diri, apa yang ada dalam pikiran kamu mengenai penelusuran dan pembuktian yang kamu alami di jejak spiritual? Saya andaikan bahwa sebenarnya benda ini semua makhluk pertama sih ada, memang wujud. Dan mereka memang ada. Saya masih lagi masih shock lagi. Ada tak kira-kira rekayasa kah, proses penelusuran, terus
pembuktian. Padahal kita semua ini saksi, kita ada di di luar, di base camp. Di base camp. Seperti itu. Jadi tidak ada orang yang pasti tidak ada orang sama sekali. Tadi bukan itu bukan rekaan sebab batu ni batu entah datang dari mana, tiba-tiba ada di sini. Saya tak tahu mana muncul, tiba-tiba di atas. Kalau misalnya di atas ni tidak ada yang bolong di saya. Pas ini betul ni jatuh dengan sendiri. Mula saya dengar bam di sana bunyi. Pas botol jatuh. Terus ke sini. Pertama berapa biji yang jatuh? Ah, dia dua kali. Mula-mula saya pun tak perasan sebab saya tengah shock. Lepas tu kali kedua baru semua jatuh. Dipastikan ini tidak ada tali ya? Tidak, memang saya dah cek ke mana. Kita dah cek ya, tidak ada tali sama sekali. Ada apa benda pun. Ya, Pak Mirza. Kadangkala hidup kita selalu berdampingan dengan hal-hal yang di luar akal logika manusia. Karena itu adalah janji-janji Allah. Diciptakannya jin dan manusia sebenarnya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Kipran Lim. Saya Azrin Haji Asari. Tetap saksikan Jejak Spiritual on YouTube setiap hari Jumat dan Sabtu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih untuk para KPLs dimanapun kalian berada. Tetap terus saksikan video-video di Kipran Lewi Channels. Dan jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan di Kipran Lewi Channels untuk menyaksikan video-video terbaru dari Kipran Lewi Channels, khususnya Jejak Spiritual. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir!